Ali, mau ngapain? Mau main tanah kita. Main tanah? Tumben? Iya, ini gampang. Oh, gampang. Oke, halo guys, welcome back to my channel. Baru lagi bersama gue dengan Steve Joe. Dan di konten kali ini gue lagi ada di daerah Peak 2. Sekarang Peak 2 ada off-roadnya ya guys ya? Wih, asik. Ya, jadi tempat ini bakalan dipakai untuk nyobain KLX 150, KLX 140, 150, 230 ya. 230. Oke, ini dia motor-motornya. Nah, untuk acara hari ini diselenggarakan oleh Kawasaki. Nah, jadi pakai tempat di sini di Peak 2 untuk kita cobain off-road. Ini untuk pertama kalinya dicobain off-road ya motor ini ya. Iya, iya. Ini motor di Kawasaki. Test drive Kawasaki doang. Nah, ini harusnya emang peruntukannya bagusnya di sini guys. Jadi bakalan coba performa motor ini, terus suspensinya gimana? Apakah lancar di jalanan kayak gini? Nah, nanti bakalan kita lihat aja ya. Aku lagi dicoba ya guys ya, dibikin rutenya dulu. Yuk kita langsung aja ke footage percobaan motornya guys. KLX 140, 150, 230. Let's go. Terima kasih untuk Kawasaki, untuk kehormatannya bisa nyobain motornya. Motornya bebas, oke, siap. Kita coba yang 140 dulu ya, 140 yang mana ya? 140. 140. Oh, lagi dipakai 150, 230, 230 deh. Salah. Dua tiga puluh guys, ini torsi enak banget ya, enak banget, suspensi juga enak banget. Ini kita coba agak sedikit ekstrim dikit ya, ini harus putar beberapa kali dulu ngebiasain karena beda cara bawa motor ini sama bawa motor yang buat di jalanan biasa guys. Kita coba. Oke, itunya oke. Oke sih, enak. Dan ya dulu gue terakhir di Hambalang offroad itu pegel banget, terus bener kayak olahraga banget ya guys. Ini terlalu lukanya. Terlalu curam kayaknya yang itu. Takutnya pada bablas ya. Enak sih. Segini. Op. Oke, 230 deh ya. Sekarang kita coba yang 150. Kita mundur ya guys ya, dari yang saya paling tinggi sampai yang paling rendah. Oke.
sekarang kita coba yang 150. Nah ini beda nih, 150 sama 150S ya. Asik nyofrut, bikin ngos-ngosan, capek. Ah, ini gua nyobain duluan. Sementara Kohari lagi jemput yang lain. Ini 150. Kalau 150 sih lebih enak. Torsinya nggak terlalu ngotot. Jadi buat pemula okay lah. Nggak serem-serem sama torsinya. Salah jalan ya. Suspensi juga masih enak. Kalau untuk pemula sih, kalau saran gue ya 150 oke lah dibanding 230. Kalau 230 kayak liar banget gitu. Coba muter trail lagi. Ini jinak banget ya, yang 150. Wah, bablas. Wah, enak sekali lagi lah. Jadi kangen offroad di Hambalang guys. Oke, beda ya. Suspensi kalau sama 230 lebih mantep yang 230. Tuh terasa di pas bagian yang situ guys, yang terakhir tadi. Tingginya pun beda. Tuh ini kaki gua dulu masih nyampe. Kalau ini kaki gua nggak nyampe kalau napak dua-duanya kayak tadi gini. Oke, kita coba satu lagi yang 140. Ini 140 mana sih? Oh itu ya, 140. Ntar dulu deh. Nah itulah, makanya offroad tuh dibilangnya olahraga, karena ngendalin motor itu benar butuh tenaga, harus otot balance-nya semuanya kepake. Ah, yang 40 enggak tahu lagi di kotak-kotak dulu. Nanti kita cut dulu, kita cobain yang 140 ya guys ya. Ya, tadi udah coba 230, udah coba 150, sekarang kita coba yang 140 ya guys ya. Siap perang. Kita coba yang 140. Kalau 140 tingginya, kalau buat gue yang setinggi 180, ini kaki gue bener-bener napak total ya guys ya. Salah. Oh, oke. Kalau ini sih jinak banget ya.
dibandingin 230 sama 150 ini oke lah, jinak banget. Enak sih 140. Oke, jadi dari 230, 150, 140, gue paling suka yang 150 guys. Dia handlingnya lebih nggak liar dibandingin yang 140. Dibandingin 230. Aneh ya olahraga offroad. Cuma ini doang aja udah ngos-ngosan. Nah, di antara 230, 150 sama 140, gua masih belum bisa ngehandle nih yang 230 nih guys. Ini ada 230 yang S, ada 230 yang R. Nah, kalau yang 230 kaki gua tuh jinjit ya guys ya, tuh. Kiri kanan jinjit. Tinggi 180. Tuh, torsinya brutal banget cuy. Oke, sudah terbiasa dengan 230 nya. Oke, ini favorit sih. Enak. Enak. Iya. Kita coba sekali putaran lagi. Oke. Ya, sudah bisa mengendalikan 230, butuh proses, butuh waktu. Oke, sekarang yang jadi favorit gue yang ini, guys. Yang 230. Torsinya enak, suspensinya juga nyaman. Jauh dibandingin yang 150 sama 140. Wah gila, makasih banyak nih Kawasaki buat kesempatannya. Nanti kita seru-seruan bareng sama yang lain. Mungkin kayak balap-balapan seru-seruan aja. Ayo, ayo Steve Joe, ayo. Kasih paham. Adang. Ayo kasih paham. Iya. Awas. Kasih paham, ayo.
betul. Oke guys, alhamdulillah rezeki anak soleh ya, walaupun gak puasa tapi dapat helm. Wih, terima kasih Kawasaki. Sering yo. Sip, dapat helm. Coba kita buka dulu helmnya. Spill dikit dong, spill dikit, spill dikit. Brand new. Brand new. Bukan bekas, bukan second, bukan baru nih. Juara 1, 2, 3 dapat helm. Kaleng nih. Wah. Ngeri. Kawasaki. Limited edition ini. Nggak dijual bebas, no, harganya Rp1.500 tuh. Ayo, ayo, kau udah siap kau, tinggal pembagian. Gini nih, kasihnya. Kasih segini, satu, sudah senta, belakangan. Ayo, udah. Oke, oke, oke. Coba dulu, lanjut. Gimana? Nomor, nomor tiga. Nomor tiga, saya, nomor tiga, saya. Di sini, nomor tiga. Di sini, oke. Wih, gila. Ya, sini, sini. Satu, dua, wih, preman yang dapat. Tukang pukul. Lanjut. Tukang apa? Tukang pukul. Diam situ. Thank you. Nomor 2 yang mau 3 diam situ, diam situ. Diam dulu, diam dulu, diam dulu. Diam dulu situ. Satu, dua, tiga, lagi. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Oke. 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 Terus ambil lagi dah enggak apa-apa. Yo, jadi segitu aja konten dari gue buat hari. Terima kasih banyak untuk Kawasaki Motor Indonesia dapat helm hari. Yoi, makasih hari. Udah gini. Tadi ngalah kayaknya ya. Hati-hati ya ngedrop ya. Kok hari ngalah kayaknya dia. Sengaja dia. Iya, benar. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Let's go.